dialihkan ke rumah gagas. Kalau di sini sendiri berapa ekor Bu idul adha tahun ini? Tahun ini 32 ekor. Kalau tahun kemarin 24 ekor. Itu dari mana saja Bu? Itu dari Parengga, Purunga, Bapak Bupati, Bapak Wakil, Bapak Itunur, Belaru, Karabang, Gajah Mati. Itu nanti pendistribusian dagingnya seperti apa, Bu? Sebagian ada yang dikemas sendiri, yang ini sebagian ada yang dibawa pulang, dikemas sendiri. Kalau Perumja sama yang lainnya itu mintanya dikemas di sini, praktisnya gitu. Tapi dikemas di sini berarti nanti panitia tinggal ngambil langsung di tinggal sesuai jadwal. Dia ngasih jadwal untuk pengurban, untuk panitia, dan untuk takmir, untuk ambil sampah dan sebagainya. Kalau di sini sapi aja Bu ya? Iya sapi, itu sapi. Bu, kalau Pak Bupati sama Pak Wakil juga apa nyembelihnya di sini berarti Bu ya? Iya di sini. Rencananya kapan Bu disembelihnya? Rencana jam 3 nanti malam. Oh nanti malam. Ya. Itu sudah di sini sapinya Bu? Belum, karena nggak ada tempatnya kayak di sini. Jadi saya kemarin antar sini saya tolak dulu, maaf belum ada tempatnya gitu. Oh, gitu. Berapa apa beratnya berapa Bu emang itu sapinya Pak Bupati? Besar Mas. Oh, besar. Itu nanti kalau yang punya Pak Bupati sama Pak Wakil apa dikemas di sini juga atau gimana Bu? Dikemas di sini, mintanya sama Ibu Pataya dari Masjid Baitonur. Jangan lupa follow, like, dan subscribe sosial media Tribun Jateng.